aku Joan Alexandra dan hari ini aku lagi bareng sama Zoe. Hai semua. Kita sama-sama mengucapin Happy Mother's Day to all the amazing moms out there. Semoga kita bisa jadi ibu yang terbaik buat anak-anak kita. Nah, hari ini aku sama Zoe lagi mau spend a day with Justice. Pastinya bakalan have fun ya, Kak? Yeah. Yes, kita bakalan share a special moment with Justice. Yuk, ikutin. Jadi hari ini Justice bakalan kasih aku sama Zoe beberapa pertanyaan dan kita bakalan jawab satu-satu. Oke? Siap menjawab pertanyaan, Bu? Ready. Ready, let's go. Ada perbedaan sifat like character gitu. Apa kita sama semua, enggak ada perbedaan? Sama semua ya, yes, setuju, tidak ada perbedaan. Yeay. Peluk-pelukan. Peluk-pelukan, Zoe kalau sedih peluk mama. Mama Jo juga kalau lagi sedih peluk Zoe. Terus peluk-pelukan ya, peluk-pelukan, sayang-sayangan di kamar. Atau kita pergi beli es krim. Iya. Zoe pizza. Dulu, kalau Zoe makan favoritnya apa? Pizza sama ada yang banyak. Apa yang banyak? Pizza, spaghetti, telur, sosis. Udah? Ada lagi nggak? Indomie. Makanan favorit kita semua. Aku juga suka mie. Kalau Mama Jo, makanan favoritnya adalah Italian food sama Chinese food sama Korean food. Japanese. Wah, Japanese food semuanya dong. Kita jadi suka semua makanan ya. Apa lagu favorit Zoe? Ready for Love sama Dimple. Ready for Love tuh lagunya siapa? Blackpink. Blackpink. Terus Dimple lagunya siapa? BTS. Kalau kira-kira Zoe tahu nggak ya lagu kesukaan Mama apa? Tahu nggak Zoe? Permission to Dance. Ya itu suka, tapi bukan yang itu. Yang biasa aku nyanyi ini tuh loh. Unpunman. Iya. Biasanya kalau Christmas kita decorate Christmas tree bareng, terus Zoe suka bantuin mama bungkus kado gak sih? Enggak ya? Kayaknya enggak deh, soalnya biar gak ketahuan kadonya apa, jadi aku bungkus diem-diem. Apalagi ya kayak yang kita suka lakuin on Christmas? Make a cookie atau cake, ya. Yang kita nanti kita bikin cookie terus kita decorate pakai, ya kita decorate pakai Christmas gitu ya. Oke, kalau yang paling aku banggakan dari Zoe adalah dia itu energinya banyak banget, lompat-lompat, joget-joget, cerita-cerita, ketawa-ketawa, show apa. Zoe is very fun to be with, gitu. Kalau Zoe apa? Aku bangga mama karena bisa peluk-peluk aku terus cium-cium. Hihihi, cium dulu. Mwah. Thank you, Zuzu. Berisik. Zoe juga cerewet. Memang like mother, like daughter ya. Coba selain itu, Kak. Selain berisik apa, kalau Mama Jo, one word to describe Zoe is blessing. You are a blessing. One word to describe Mommy, pretty. Yay! Kamu juga pretty, Kakak. Rasanya campur aduk sih, campur aduk banget. Karena kayak ada perubahan prioritas gitu kan. Ribet, tapi membahagiakan sekali gitu. Maksudnya kalau kita lagi capek-capek, terus ngeliatin wajah si anak kita lagi tidur dengan tenang, itu bikin kayaknya rasa capeknya semuanya hilang. Jadi seorang ibu tuh menurut aku membahagiakan.
membahagiakan sekali, walaupun ada keributan-keributan yang pasti dijalanin, tapi it's the best feeling in the world. Seneng banget waktu tahu punya anak perempuan, karena anak pertama dan kedua kan laki-laki. Jadi memang walaupun tetap apa aja yang dikasih sama Tuhan, kita bersyukur, tapi kayak sempat kepikiran sih, kayaknya kalau punya anak perempuan lucu kali ya, bisa didandanin, bisa apa, ya karena aku perempuan jadi kayak pengen punya anak perempuan juga gitu. Punya anak perempuan yang ternyata beda banget sama anak laki-laki. Kalau anak laki-laki itu aktif, gak bisa diem, rusuh. Terus waktu Zoe lahir itu kayak jadi sesuatu yang berbeda aja sih di keluarga. Jadi punya anak perempuan itu seru, lucu. Zozo! aku berdoa supaya Zoe nanti bertumbuh besar, jadi perempuan yang mandiri, jadi perempuan yang kuat, yang powerful, jadi perempuan yang lemah-lembut juga. Jadi anak mama yang sayang-sayang terus sama mama, jadi berkat buat bangsa Indonesia juga. Cium sama peluk mama. Happy Mother's Day, Mama. Sayang nih. Yay, thank you so much buat Justice karena sudah mengundang kita berdua untuk merayakan hari spesial ini. Sekali lagi aku mengucapin Happy Mother's Day to all the amazing moms out there. Remember bahwa every mother is amazing and you can do this, moms. Woohoo! Don't forget to like, share and subscribe to Justice Indonesia YouTube channel. Yes, see you on the next video. Bye-bye. Bye.